jalan pak, kasih jalan. Telah berhasil menangkap 4 orang yang merupakan bagian dari pengurus yang memiliki peran sangat penting di dalam kepengurusan Khilafatul Muslimin. Penangkapan ke-4 orang ini merupakan hasil pengembangan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya terhadap pimpinan tertinggi Khilafatul Muslimin, Saudara Abdul Qadir Hasan Baraja. Tempat penangkapan atau titik penangkapan ada 3. Yang pertama di Bandar Lampung, yaitu di kantor pusat Khilafatul Muslimin. Kemudian yang kedua di Bekasi, tepatnya di Pekayon. Kemudian yang ketiga di Kota Medan. Secara umum dari 3 titik ini ditemukan beberapa barang bukti yang bisa saya sampaikan. Artinya yang saya sampaikan ini ditemukan di 3 titik ini. Di antaranya adalah selebaran-selebaran maklumat terkait dengan khilafah, kemudian buku-buku, buletin dan majalah terkait Khilafatul Muslimin, kemudian atribut-atribut ormas Khilafatul Muslimin, kemudian beberapa unit komputer, dokumen-dokumen yang terkait dengan organisasi Khilafatul Muslimin yang saat ini sudah dibawa oleh tim. Tentunya kita lakukan pemeriksaan terkait dengan apa yang ada di dalam unit komputer tersebut di sini. Kemudian terhadap mereka semua, penyidik telah menetapkan mereka sebagai tersangka. Adapun sangkaan pasal yang dikenakan kepada mereka adalah pasal 59 ayat 4 dan pasal 82 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 16 tahun 2017 tentang ormas, dan atau pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 dan atau pasal 15 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana dengan ancaman penjara minimal 5 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara.